بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Taib, bapak ibu dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami di sini akan sedikit memaparkan berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di SMA ITTQI Ihya Sunnah Tasikmalaya. Kali ini kami akan memaparkan sedikit tentang proyek integrasi. Ini adalah kegiatan tahunan rutin insyaallah yang akan senantiasa dilaksanakan di jenjang SMA ITTQI Ihya Sunnah ataupun di Mahad Ihya Sunnah yang kita cintai ini. Proyek integrasi adalah salah satu dari pembelajaran yang berada di luar kelas. Ini adalah cabang dari proyek Best Learning yang dilaksanakan di luar kelas. Adapun pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berdasarkan sebuah permasalahan yang konkret yang ditemui oleh para peserta didik, baik di lingkungan maupun di tempat yang lainnya. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan sikap kritis, kolaboratif, komunikatif, dan juga solutif tentunya berkaitan dengan fenomena ataupun permasalahan yang mereka temui ya di lingkungan mereka. Nah, pada tahun ini itu telah dilaksanakan proyek integrasi itu untuk kelas 11 baik ikhwan maupun akhwat, di mana rangkaian dari mulai mereka menentukan tempat proyek integrasi atau permasalahan yang mereka temui di lingkungan mahad, lalu setelah itu mereka bersama pembimbing masing-masing ya yang diambil dari guru ataupun asatidah dari jenjang SMA, bersama pembimbing mereka merumuskan apa saja yang perlu digali dalam integrasi ini. Setelah itu mereka observasi ke tempatnya masing-masing, mereka menemukan permasalahan-permasalahan, ada dokumentasi dan lain sebagainya. Setelah selesai mereka akan merumuskan sebuah solusi. Solusi ini dituangkan dalam dua laporan. Yang pertama adalah laporan ilmiah ya atau karya ilmiah, misalnya berupa makalah. Lalu yang kedua dituangkan dalam sebuah maket atau miniatur dari tempat yang mereka jadikan proyek integrasi. Lalu mereka presentasikan di hadapan stakeholder yang bertanggung jawab terhadap tempat yang mereka jadikan proyek integrasi. Di sini adalah di hadapan pimpinan, di hadapan Departemen Pendidikan, di hadapan para guru sekalian dari berbagai jenjang, sehingga terciptalah solusi yang tersampaikan kepada pihak yang berwenang ya, sehingga bisa memberikan masukan ya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Itu mungkin sedikit gambaran dari
proyek integrasi ini, ya, dan memang puncaknya adalah mereka diharapkan bisa menyampaikan, mempresentasikan dengan bahasa asing. Ada yang menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, ada juga yang menggunakan bahasa Korea, bahasa Jepang, maupun bahasa Spanyol. Ya, mereka kita membiarkan bahasa apapun yang mereka gunakan dalam presentasi, ya, di hadapan para stakeholder yang bersangkutan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kiranya cukup sekian yang dapat Ana sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran atau informasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Itu mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.